Yo, what's up parfum people dari Sabah sampai Merauke, Indonesia tersatu. Kembali bersama saya, dan saya akan mereview kembali parfum bermerek yang ada tiruannya. Jadi ada parfum murah meniru parfum mewah. Jadi kembali saya akan bahas itu. Dan ini juga parfumnya tergolong baru ya, 2017, dan tiruannya mungkin setahun kemudian. Merek apa dan seperti apa tiruannya? Tonton terus Boom Baby, let's go. Yo, teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Oke guys, ini dia parfum yang bermereknya, yaitu Montblanc Legend Night. Ini keluaran 2017, walaupun yang Legendnya sudah keluar jauh lebih dulu. Ini yang Legend Night yang baru ya, warna coklat bungkusnya. Harganya lumayan, sekitar 700-900 ribu rupiah, tergantung dimana kalian membeli Legend Night. Dan ini kita punya tiruannya Montblanc Legend White, Legend Night Montblanc dari Prancis ya, Montblanc Gunung Putih. Dan kita, saya berhasil menemukan penirunya, yaitu Mural in Brown for Home. Kita bisa melihat sedikit kesamaan dari garis-garis ini yang agak kayak ombak arilaran. Nah ini lurus, tapi coklatnya dan hitamnya kurang lebih sama. Dapatnya dari bungkusnya kita bisa melihat sama, ditiru habis, lumayan mirip dengan hanya beda sedikit tipe saja. Mural ini memang jagonya meniru parfum ya, kita bisa melihat kemiripannya. Dan juga harganya beda jauh ya, sepertiga seperempatnya. Dan ini Mural in Brown Montblanc Legend Night. Memang botolnya nggak terlalu mirip, tapi coklatnya sama. Dan Montblanc ini aromanya ini benar-benar woody, aromatik dan fresh. Jadi terkesan misterius ya kalau bagi cowok yang memakai ini. Montblanc memang lebih terkenal dengan parfum cowoknya ya, kalau ceweknya kurang terlalu laku. Tapi cowoknya sangat laku, ceweknya kurang terlalu laku. Ini Montblanc, ini parfumnya agak woody, aromatik dan fresh. Dengan bahan-bahan parfum ini ada bergamotnya, ada cedarwood, ada peppermint, lavender, violet, vetiver, patchouli, dan juga musk. Kita bisa melihat, bisa juga untuk pakai daily ya. Jadi buat harian sangat aman, buat di kantor juga sangat keren, buat jalan-jalan juga keren, dan juga siang malam semuanya oke. Tidak ada harus malam atau siang, walaupun ini juga Montblanc Legend Night ya. Memang mungkin ditujukan buat malam, tapi buat saya pakai siang pun tidak ada masalah. Ini, dan juga ini tiruannya Mural in Brown. Nah, menurut saya tingkat kemiripannya tidak semirip itu. Jadi ini lebih misterius, lebih dark, lebih deep. Ini lebih manis, malah lebih agak lebih sedikit open gitu. Jadi mungkin tingkat kemiripannya 70 sampai 75 lah. Jadi nggak sampai benar-benar merek mural lain yang meniru cukup mirip. Ini 70-75, tapi tetap directnya sama, directly-nya ke arah situ ya, woody aromatic, walaupun tidak mirip-mirip banget botolnya. Hajar bleh. Mantap betul bos Q. Nah teman-teman, sekian saja review saya tentang Montblanc Legend Night dan juga Mural in Brown. Jadi kloningannya, similiarnya, dupenya, tiruannya, whatever, ini harganya beda sepertiga seperempatnya ya. Jadi kalau yang pengen Montblanc, coba beli aja muralnya in brown, walaupun tidak terlalu mirip, 70-75%. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih sudah subscribe, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Oke, thank you, jangan lupa pakai parfum hari ini. Dadah.